belum. Satu tanjakan yang sama. Sama ini. Kanan. Ya, tarik dulu dikit. Ya, stop dislokan. Ini gue stuck. Jadi kebut. Panasan ini sih. Ini untuk akar. Juga stuck. Arah! Ah! Mentok semua, mentok. Empat mobil mentok semua. Satu, dua, tiga, empat. Stuck semua nih. Jahat yang menyalur ini. Jadi kenapa kita turun balik arah, Bang?
Jadi hari ini adalah pemanasan para mobil-mobil yang selama ini terperangkap oleh COVID-19. Karena Bogor udah agak bebas dan pengelolanya Perhutani boleh kita masuk. Jadi tadi ada kurang lebih 16 mobil, tetapi tadi kita makan siang ada sekelompok mobil Jeep yang masuk dan stuck di atas juga, tertutup jalanannya 4 mobil, windshield pada rusak juga. Kemudian juga kita hari ini cuma ngelemes-ngelemesin mobil juga, yang nggak ada target juga, makanya mundur aja karena hari sudah malam dan tidak ada persiapan untuk menginap. Walaupun kalau menginap pun ada makanan, tapi banyak yang bawa keluarga apa mencari aman karena hari ini tidak ada target sampai mana, tapi yang penting everybody happy, senang, ngelemasin lagi mobil-mobil, mesin, ngencerin oli. Tanah, cacing-cacing biar pada bergerak lagi. Ya, itu yang sedang dikerjakan. Gitu. Oke. Jadi dari tadi cukup lengkap. Ada Seris, ada Defender, ada Toyota, ada CJ, ada JK, ada Jimny, ada Hilux, ada Escudo, ada Ranger. Wah, campur-campur deh semua. Dan yang paling penting adalah wins harus sehat, kuncinya itu ya, wins harus sempurna biarpun mobilnya lagi oke, tapi winsnya nggak jalan percuma juga, karena namanya jalan tanah licin, mau sejagonya ban, sejagonya mesin, kalau udah licin ya tinggal nge-wins, nyawanya tinggal satu di wins gitu. Makanya wins harus perfecto. Oke. Jadi kita mengarah pulang tuh, matahari udah mulai terbenam.